Hello, hai. Hari ni saya nak masak ubi bertelur ya. Ubi bertelur ni berlain, simple, mudah dengan sedap sekali ya. Memang masa saya nak buat yang lauk-lauk ni, saya suka buat ubi bertelur ni ya. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara nak buat dengan bahan-bahan dia sekali ya. Saya ambil ubi 5 biji dah siap rebus ya. Masa rebus jangan gunakan garam ya. Rebus macam biasa sahaja. Saya ambil 5 biji ubi ya. Bawang saya ambil satu bawang besar. Kena potong hiris nipis dengan potong kecil-kecil ya. Penting ya. Satu biji cukup ya. Cabai hijau kena ambil banyak sikit. Saya ambil 5 batang ya. Dah potong 2. Kalau kecil tak payah potong. Kalau besar kena potong berdua ya. Tomato saya ambil tomato besar 2 biji potong kecil. Yang ni serbuk ketumbar saya ambil 1/2 sudu besar. 1 sudu besar cabai kosong. Bawang putih saya ambil 8 ulas ketuk potong kecil. Kunyit 1 sudu besar. Lada hitam 1/2 sudu kecil. Serbuk perengayam 1 sudu besar. Daun sup saya ambil 1 genggam. Daun kari saya ambil 2 ataupun 3 tangkai. 3 biji telur, jintan manis 1/2 sudu kecil, 1 sudu besar biji sawi. Sekarang saya dah tunjuk semua bahan, sekarang saya nak tunjuk cara-cara yang lain ya. Okey, sekarang kita ambil ubi satu ni satu-satu ya. Kena ambil, kita kena sagat macam ni ya. Kena sagat halus ya. Yang ni mesti kena sagat ya. Okey, sekarang ubi dah siap sagat dia. Sekarang saya nak tumis, jom. Tunggu kuali nak panas ya. Okey, sekarang saya nak tuangkan minyak. Tunggu minyak ni betul-betul nak panas ya. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang putih dulu ya. Bagi bawang putih ni betul-betul nak masak. Okey, sekarang dah betul-betul dah masak, dah jadi perang. Sekarang saya nak tuangkan daripada minyak ya. Kita kena keluarkan bawang putih dulu. Tak payah keluarkan banyak ya. Keluar sikit pun cukup. Lepas tu kita terus masukkan bawang merah ya. Okey, sekarang saya nak masukkan cabai hijau dengan daun kari ya. Tunggu sampai betul-betul nak masak ya. Lepas tu kita masukkan jintan manis ya. Masak dalam minyak kejap. Lepas tu kita sekali dengan gaul. Lepas dah gaul, masukkan tomato ya. Biar tomato ni nak masak dulu. Saya masukkan garam bukit dia secukup rasa. Okay, sekarang kita nak ketepikan rasa. Bagi minyak ni betul-betul nak panas ya. Sebab saya nak masukkan biji sawi. Ok, tunggu sampai biji sawi ni nak masak ya. Cara nak buat macam ni ya. Okay, sekarang saya nak masukkan serbuk perengayam ya. Serbuk perengayam ni paling penting ya dalam ni. Okay, sekarang kita kacau sebati, bagi dia masak dulu ya dalam 2 ataupun 3 minit. Sekarang saya masukkan semua rempah ya. Serbuk ketumbar, lada hitam, cili kosong, kunyit sekali. Lepas ni bagi dia betul-betul nak masak, nak hilangkan bau-bau rempah ya. Paling penting api mesti kena perlahan ya, lepas dah masuk rempah. Okey, sekarang dah cukup masak ya. Sekarang saya nak ketepikan rempah ni semua. Lepas tu saya nak masukkan telur ya, 3 biji. Lepas tu kuatkan api ya. Okay, sekarang telur kita dah masak separuh masak ya. Lepas tu kita masukkan semua rempah sekali gaul sebati ya. Mesti kena gaul sebati, sekurang-kurangnya seminit mesti kena gaul.
Okey, sekarang dah cukup ya. Sekurang-kurangnya kita kena gaul dalam 1 minit. Lepas tu kita masakkan dalam 5 minit ya. Lepas sudah masak 5 minit ni, kita masukkan ubi yang tadi kita sagat ya. Okey, paling penting gaul sebati ya. Kena gaul sebati. Lepas tu kita rasakan ada garam tak. Kalau tak cukup garam, boleh tambahkan garam. Last kali saya nak masukkan bawang putih dengan daun sup ya. Gaul sebati ya. Masa kita nak masak, mesti kena api perlahan ya. Sebab nanti dia hangit. Sekarang dah siap ya. Sekarang saya nak tutupkan api. Okey, sekarang dah siap ya. Ubi bertelur ni memang sedap dengan mudah boleh buat ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.